Kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Kasman. Dari mana kamu? Saya dari Cirebon. Oh, Anda ini yang namanya Baisom? Iya, betul. Anda waras? Waras? Sehat Anda? Sehat saya. Gila mungkin Anda? Kamu yang gila, kenapa anak buah saya kamu habisin? Habisin itu masih hidup, Pak. Nggak saya makan. Untung nggak saya makan. Kamu itu datang-datang malam-malam ke sini bikin kerusuhan. Kamu tuh nggak punya otak, tolong lah. Lah, ya saya tadi awal nih. Saya kronologis awal. Saya jauh-jauh datang dari sini. Saya yang pertama, saya silaturahmi. Yang kedua, saya tadi pengen ngomong, pengen bicara dengan Anda. Cuman Andanya ngomongnya katanya lagi di dalam. Iya, itu saya lah memang lagi di dalam. Emang Anda biasa gede-gedein barang gitu? Kenapa kamu nanya gitu? Hah? Lah, kan tadi anak buahnya pada ngomong, bisa gedein barang itu terong. Kalau memang bisa, kenapa? Hah? Ya kan saya cuma nanya, tinggal jawab aja. Ya nggak usah ngegas, santai aja. Kamu itu malam-malam datang ke sini bikin rusuh lagi. Karena bikin rusuh itu, Anda di sini gedein barang. Terus di tester ini, buat tester-tester wanita, diemprutin di sini. Gila berarti Anda. Gila gimana orang datang ke sini ngegedein barang itu karena dia kan ada keperluan sama saya. Butuh jasa saya nolong, salah saya. Ya nolong gimana ketika sudah dibesain mas ya, dicoba ngewenya di sini kan gila. Ya kalau mau wanitanya mau bilang apa? Ya semuanya mau karena disuruh sama Anda. Tapi buktinya kan pada mau semua. Ya berarti kan gila. Ah, gila. Ganti gila. Aja ini adalah tempat prostitusi. Ikut campur urusan orang. Saya sekarang ikut campur, ganti aja Pak di sini, bukan pengobatan di sini. Prostitusi apa? Lembuk aja di sini. Kamu itu ngomong kalau tempatan lembuk mah ya di sana, bukan di sini. Kalau di sini mah udah jelas pengobatan. Siapa aja orang yang datang ke sini itu akan apa tujuannya adalah berobat. Obat ngaceng meren di sini. Ya pokoknya mau berobat begini begitu itu kan urusan saya, sama urusan pasien. Kamu itu siapa datang ke sini? Anda sudah hebat gitu. Hah? Anda sudah hebat. Iya. Oh, Anda sudah kuat. Kuat. Gila berarti Anda. Terus kamu kenapa ini sampai nangis? Ya tanyain aja, dia habis timprut sama si Kaji Dalban. Jangan kamu perkosa tadi, ha? Ulangin lagi. Jangan-jangan kamu tadi perkosa. Sekali lagi. Diperkosa. Udah berantem aja kita. Boleh. Ayo. Oke. Okay. Ayo. Eh, minggir, cuma. Ini anak, aku udah ngajar ini.
Bang, duduk kamu di situ. Duduk. Bang, duduk sana. Duduk sana. Bang, duduk. Pulang kamu. Pulang siap. Pulang tebek. Pulih itu tebek balik. Nah, tetek balik. Udah seorang di dia. Orang betah di dia. Gelo sih. Ayo itu gelo. Si anu gelo orang arit di dia. Tak nah sih ke dia. Ha? Nah. Tak bikin kacau di dia. Lelepkan ku aing tah. Ya. Si anu dilelepkan ku aing. Serius ya? Gak mau pulang. Aing tak hayang balik. Balik? Tak hayang. Aduh, nah tak hayang balik. Aing tak hayang balik. Aing hayang di dia. Aing terima dikiakan. Oh, terima. Pas nak mau dikiakan. Pahit tasnya. Eh, mual mual pahit aing mah. Thank you.
Bangun, duduk, balik, 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 bangun, semua. Bubar, ya. Bubar. Pulang. Udah semua udah pada pulang. Aduh, kenapa enggak mau? Oh, mau sama guru aja di sini. Oh, sama guru di sini. Kenapa emang sama guru di sini? Enak di sini. Enak kenapa? Nyaman. Oh, nyaman. Iya. Nyaman kenapa maksudnya? Nah, barangnya guru besar. Oh, barangnya enak. Guru besar. Iya, gila, berarti kamu sowak. Bapak yang gila. Barang yang pengen di sini. Jebol tuh barang. Biarin, enak sama si apa? Aduh. Gila aja kamu. Istighfar, kamu bisa istighfar. Sana deh, ngapain sih? Ya kasihan sama kamu. Bapak siapa? Saya bukan siapa-siapa, saya kasihan sama kamu. Pulang. Ya orang nanya udah enak di sini. Udah nyaman di sini sama Pak Guru. Apa yang merasuki pada dirimu? Ya enak sama guru di sini. Oh, muasin gitu. Sana Bapak yang pulang. Oh, dia muasin gitu. Kamu tadi sama si Kaji dipakai, ini sama dipakai. Gila berarti kamu. Emang dia gede barangnya gitu? Gede. Terus enak. Lama gitu kalau main? Lama, enak. Oh, lama. Berapa jam sekali main? Bisa 3 jam, bisa 4 jam. Apa, 3 main jam? Enak di sini. 3 jam satu kali main? Gila kamu. Udah, gila. Orang Bapak yang gila. Neng enak di sini ah. Gak mau pulang. Tidur kamu. Tidur. Mau dimprot. Tidur. Mentak-tak kamu. Pulang gak kamu? Mau pulang gak? Pulang. Iya, pulang. Duduk. Madep sana. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Keluarin semua setan-setan yang ada dalam tubuh kamu. Terus. Terus. Muntahin. Terus. Baca istighfar, minta ampun sama Allah. Baca istighfar bisa? Baca istighfar. Terus. Baca syahadat lagi. Ulangin. Dah, pulang, tinggalin tempat sini. Pulang. Okay.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mukhifan qala ibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Mukhifan qala ibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Bangun. Duduk kamu. Duduk. Duduk, Dim. Gila kamu. Kamu mau gak kembali pada jalan yang benar kamu? Jangan kayak gitu. Jangan kotor di dunia spiritual. Jangan persilitan. Gila kamu. Ini ilmu dari guru saya tadi. Kenapa? Mau kembali? Guru dari kecil sama dia, Pak. Oh, kamu gak mau tobat. Mau tobat, Pak. Terus? Cuman kan selama ini siapa yang bisa ngalahin saya? Enggak ada. Gila kamu. Udah jangan kayak gitu. Kamu kembali aja pak jalan yang benar, jalan yang lurus, lurus penggaris. Selama ini kan enggak ada, Pak. Yang bisa ngalahin kesaksian saya. Di dunia emang enggak ada orang hebat, enggak ada orang kuat. Hebat kuat hanya milik Allah. Kan begitu. Ya tapi pertanyaan baru. Udah mending sholat aja kamu yang benar. Ketika Anda punya kelebihan, ya pakai aja untuk khairun nas anfum binas ala kulli hal. Bukan untuk kayak gini ngamputin orang gila modus-modus gedein barang. Sinting kamu. Saya mau berikan, tapi bahasa Bapak bisa baca ngajarin saya. Baca syahadat lagi. Ikutin saya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Duduk kamu sini. Duduk. Kamu sudah tidak memiliki kekuatan-kekuatan apapun. Kamu sholat aja yang benar.
Kamu jangan kotor-kotorin dunia spiritual dengan persilitan. Paham tidak? Paham. Aduh, gila aja kamu. Sholat yang benar. Ya, sama Allah. Istighfar baca. Terima kasih. Pak Tani.